semuanya, welcome back to my channel. Hai hai. Aku mau kasih 3 buat kalian, yaitu 3 cara untuk membuat tubuh kamu wangi sepanjang hari dan yang pastinya sekaligus mencerahkan dong. Jujur ya, semenjak aku ngelakuin 3 step ini, aku udah gak butuh yang namanya parfum. Percaya deh, aku gak bohong ini. Soalnya kemarin tuh Scarlett Watson itu baru aja ngeluarin varian baru untuk body lotionnya, itu yang freshy dan wanginya enak banget. Udahlah, nanti aja ya aku racunin itunya. Sekarang aku bakal jelasin dulu aja 3 caranya gimana ngebuat tubuh kita wangi sepanjang hari sekaligus mencerahkan kulit. So ya, langsung aja kita mulai. Cara yang pertama adalah pakai body scrub. Pasti males kan? Haha, aku tahu guys. Tapi serius guys, ini kalau misalkan kalian lakuin ini rutin, seminggu 2 kali body scrub, jamin deh, dalam sebulan kalian bisa lihat perbedaannya di kulit kalian. Nah, body scrub itu bagusnya dipakai sebelum kalian mandi atau take a shower gitu. Jadi, masih keadaan kering gitu loh kulit kita. Kok kalian tanya body scrub aku apa? Aku dari dulu nggak pernah ganti body scrub aku dari Scarlett Watson yang variannya romansa ini. Awalnya aku racun sama teman-teman beauty vlogger lainnya. Tapi malah ketagihan aku beli terus. Nggak tahu ini aku beli yang keberapa kalinya. Nih, cara pakai body scrub yang benar itu tangan atau kaki kalian yang mau kalian pakai dalam keadaan kering. Nah, terus oleskan deh scrubnya ke seluruh kulit kita secara merata. Karena body scrub aku dari Scarlett, jadi si bulir-bulirnya tuh halus. Gak sakit walau digosok-gosok kayak gini. Jadi tuh kotoran atau daki-daki tuh keangkat gitu, hilang. Nah, udah gitu bilas deh. Lalu cara yang kedua adalah ganti sabun batang mandi kalian dengan shower scrub. Karena kalau kalian masih mandi menggunakan sabun batangan, itu tuh lebih beresiko kalian nyimpen bakteri di sabunnya. Yang tadinya kalian mau mandi itu bersih, malah nambah-nambah bakteri. No. Jadi aku saranin kalian untuk pakai shower scrub. Kak, shower scrub aku pakai apa? Sama sih kalau untuk body care aku pakainya dari Scarlett juga sih dari dulu. Kalau misalnya kalian ikutin YouTube aku dari lama pasti tahu. Kalau shower scrubnya aku pakai varian yang pomegranate. Ini udah varian favorit semua orang kayaknya. Karena wanginya enak banget guys. Terus yang aku suka tuh ada bulir-bulir scrubnya. Yang ini tuh bisa lebih maksimal saat membersihkan tubuh. Dan semenjak aku pakai shower scrub dari Scarlett, kulit aku tuh jadi lebih cerah loh. Kayak pas aku lagi lihat-lihat foto lama gitu ya, kayak beda juga ya. Terus banyak juga sih dari kalian yang nyadar mungkin kan. Itu tuh karena mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus banget untuk mencerahkan sekaligus menutrisi kulit. Lalu lanjut cara yang ketiga adalah pentingnya body lotion. Kalau kalian habis mandi terus udah aja nggak pakai body lotion, itu salah ya. Mulai sekarang pakailah body lotion, jangan males. Karena ini bantu menutrisi kulit kita, melembabkan kulit kita, mencerahkan, dan juga membuat badan kamu tuh wangi. Oke, aku mau racun guys. Yang tadi aku udah bilang di awal, jadi aku baru-baru ini tuh lagi pakai body lotion Scarlett yang variannya freshy. Dan kalau misalnya kalian tahu parfumnya Jo Malone English yang pure and fresh ya, ini wanginya mirip, beneran. Fresh, seger, wah mantap. Dan semenjak aku pakai varian ini, aku tuh kayak udah nggak pakai parfum lagi gitu loh. Karena udah wangi banget gitu loh badan aku. Yang ada aku malah takut kalau misalnya aku tambahin parfum aku lagi, malah wanginya acak-acakan. Jadi mendingan dari body lotionnya aja. Jadi aku pakai body lotion freshy aja udah cukup guys. Packagingnya dari body lotion ini tuh safety ya guys. Jadi bisa di unlock atau di lock. Jadi kalau misalnya mau dibawa pergi kemana-mana nggak akan tumpah-tumpah. Teksturnya juga mudah diresap, gak lengket di kulit. Nih, lihat bedanya. Kulitku sekarang jadi lebih cerah. Happy banget. Dulu sebelum sekarang ngeluarin varian yang freshy, aku pakainya yang body lotionnya tuh varian yang romansa. Nih, ini juga udah mau habis sih kayaknya. Ngeluarin produk baru. Ya udah deh, aku cobain yang freshy. Ini tenang ya, udah ada BPOM-nya. Aku juga gak berani dong racunin kalian tapi gak terdaftar BPOM. Kalau harganya itu satuannya 75.000 kalau gak salah satuan. Tapi karena aku tuh biasa suka beli sepaket itu isinya 5, harganya 300.000.
karena dapat box eksklusif gitu, sama suka dikasih free gift gitu, dan harganya juga jatuhnya lebih murah. Kalau kalian mau coba juga sama body care-nya aku Scarlett, aku sih saranin kalian langsung aja beli di official store-nya di Shopee Scarlett Official, atau cek Instagram-nya aja Scarlett_whitening. So guys, itu dia 3 cara jitu aku untuk membuat badan aku wangi sepanjang hari sekaligus mencerahkan juga. So, segitu aja video aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like di video ini. Comment feedback buat komen. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin belnya. Share dengan teman-teman kalian. Satu lagi, follow sama aku @stiventi. Bye-bye guys, see you next video. Bye-bye.